Satlantas Polres Pati mencatat ada penurunan angka kecelakaan pada tahun 2020 dibanding kecelakaan pada tahun 2019. Kasat Lantas Polres Pati AKP Sarwoko mengungkapkan ada 200 hingga 300 kecelakaan di tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi sekitar 1.200 kecelakaan, sedangkan angka laka lantas pada tahun 2019 sekitar 1.500 kejadian. Salah satunya melarang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru yang pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi kecelakaan. Nah, sosialisasi aja kita kasih tahu, disiplino, jenengan-jenengan di dopatuwono, aturan-aturan itu. Tapi kan nggak bisa plak-plak selesai, kan nggak bisa, harus ada prosesnya pelan-pelan. Sementara itu, angka kecelakaan pada tahun 2020 didominasi pengendaraan sepeda motor yang seringnya tidak mematuhi standar dalam berkendara. Sedangkan untuk tempat kecelakaan didominasi berada di jalan antar kecamatan atau jalan milik Pemkab Pati. Sarwoko mengimbau kepada masyarakat untuk menaati peraturan tentang berkendara dan memakai standar dalam berkendara sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.